Kali ini kita akan mendiskusikan tentang social media studies. Jadi, hello everyone, welcome back to Mr. Al. Kita akan mencoba mengkaji bagaimana social media itu tidak hanya berperan atau memiliki fungsi sebagai media pembelajaran, tapi juga bisa meningkatkan social engagement terhadap netizen. Jadi ketika kamu punya konten, ketika kamu punya sebuah hal yang sekiranya itu menarik untuk di apa namanya expose, jadi kalian bisa mendiskusikannya di social media studies ya. Jadi di social media studies ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana sih sejauh mana social engagement ini bisa kita bangun dari beberapa social media yang ada, bisa dari YouTube, dari Instagram dan Twitter dan TikTok, karena ini erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa mempengaruhi banyak orang. Karena sekarang yang namanya propaganda tidak hanya bisa dilakukan face to face, tapi bisa face to many faces ya. Jadi tidak hanya satu arah, dua arah, tapi bisa satu orang ya ke banyak orang. Kalau dulu hanya satu orang berpidato di satu podium kemudian didengarkan banyak orang, sekarang satu postingan, satu feed, satu konten bisa mempengaruhi jutaan orang dan bahkan tidak perlu bertemu face to face. Maka ini adalah kekuatan social media yang harus bisa kita manfaatkan. Nah, pada sebab social media ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang tiga hal. Yang pertama adalah the best time upload or posting content. Yang kedua adalah social engagement dan ketiga adalah how to increase social engagement. Ketiga hal ini akan kita diskusikan kali ini ya. The best time upload and posting ya, ini pastinya ada, dan nanti saya minta Anda mencari tahu ada jam-jam berapa aja sih the best to upload the social media, baik itu YouTube, Twitter, Instagram maupun TikTok ya. Kemudian social engagement dan how to increase social engagement. Nah, oleh karena itu, saya minta Anda untuk mengerjakan tugas dengan atau menjawab pertanyaan yang saya lemparkan ini. Nah, pertanyaan ini, answer this question. Yang pertama adalah, what is social engagement? Apa sih social engagement itu? Does the social media impact people's life? Apakah social media itu mempengaruhi kehidupan seseorang? Kemudian yang ketiga, how to increase social engagement? Bagaimana untuk meningkatkan social engagement? Dan yang keempat, what do you know about posting or uploading content on social media? Ya, Twitter, IG, YouTube, TikTok. Dan terakhir, when should you post or upload your content? Jadi silakan Anda kerjakan beberapa pertanyaan ini. Sebenarnya saya sudah tahu ya ini jawabannya, tapi saya minta Anda cari tahu jawabannya di internet atau di buku-buku atau di jurnal-jurnal. Kemudian silakan Anda kerjakan, dan karena ini social apa digital literacy, maka silakan Anda bikin sebuah apa namanya konten. Kontennya adalah menjawab pertanyaan ini. Nah, saya bebaskan. Silakan ini nanti Anda jawab dalam bentuk feed di Instagram boleh, atau video konten di YouTube boleh, atau di TikTok juga boleh ya. Jadi Anda bikin konten berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Saya kira jelas ya. Kali ini saya memaksa Anda untuk create konten dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Saya kira itu kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Saya beri waktu 1 minggu hingga besok Jumat depan. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Mr. Al. Hello everyone, welcome back to Mr. Al. Hello everyone, welcome back to Mr. Al. Hello everyone, welcome back to Mr. Al.